pegang HP dong ke atas. HP. Ah. HP apa? HP siapa kek yang enggak dipakai? Pakai semua. HP Mama. Biar kita tuh kayak ada lagu dikit gitu, kita kagak boleh diem-diem begini ya, karena ini kagak tahu nih mau ngomongin apa ya. Tuh rambut potong bagian mana? Pasti kalian sangat kepo kan. Jadi kalau misalnya kalian kepo, jangan lupa hari ini nonton Session Girls. Enggak tahu sih aku bakal hari ini rambutnya bakal diapain. Maksudnya kalian bakal tapi ini kelihatan banget sih aku potongnya. Cuman sengaja aku kuncir supaya nggak kelihatan. Karena aku mau bukan deh, jangan deh, apa ya? Ya rambutnya mulet, nggak canda. Apa sih namanya? Apa ya? Tadi aku mau apa ya? Oh ya, kalau misalnya kalian mau lihat rambut, enggak, ini yang eksklusif. Jadi baru boleh dilihat sama yang video call sama gue besok. Ya betul sekali. Besok video call kan, ya kan, tanggal 23. Ya, jadi hari ini kayaknya gak bakal kelihatan, maksudnya ini dipotong atau enggak gitu. Tublok gak sih? Tublok apaan? Ini udah poni dari dulu guys. Kalau kalian sadari, ini adalah anak rambut tuh. Jadi anak rambut aku tuh panjang. Kalau poni aku sebenarnya segini. Undercut kayak mah enggak potong pendek. Ya ini baby hair gitu. Semua orang pasti punya baby hair, cuman baby hair aku panjang terus banyak gitu di sini tuh. Ya gitulah. Ini juga wanita yang ngasih. Kalau mamanya baru apa? Baru siahaan. Kapan hamil rambutnya? Iya gue juga gak tau. Dek! Kok gak dianterin? Gak tau, gak ada HP disini gitu. Karena setahu aku, setahu gue nih ya, kan si Nambela itu keturunan si Singamangaraja kan. Si Singamangaraja itu, dia tuh kayak brewokan gitu. Nah terus katanya keturunan si Singamangaraja itu, dia tuh banyak yang berbulu gitu loh. Apalagi gue harus Nambela. Karena semua saudara gue sebenarnya kalau saudara kandung apa? Gak ada. HP Mbak? Ya. Atau HP siapa? Atau tap gitu? Apa kayak? Terus? Iya berambut bukan berbulu. Emang gue binatang ya? Aneh. Makanya jadinya kayak ya udah sebenarnya kalau ditanya kayak malu apa enggak, jawabnya enggak. Karena bulu aku juga warnanya kayak coklat gitu. Gak tau, rambut aku juga pirang dari lahir. Jadi jangan ditanya lagi, please. Soalnya banyak banget yang bilang kayak, eh rambutnya diwarnain ya. Enggak guys, ini dari lahir. Oh iya, harusnya gue pakai laptop aja. Maaf ya bro. Gitu guys. Jadi apalagi kan kayak di kaki gitu kan. Kalau di kaki kan kayak cowok gitu kan dirinya. Tapi ya udahlah. Ngerti gak sih kayak kalau misalnya lo pada lihat, ya udah gue tuh memilih untuk gak di waxing atau di IPL karena nggak boleh. Sebenarnya aku mau, cuman kata bau aku, bau itu bibi, katanya tuh kalau di Batak ini tuh kayak keberuntungan gitu. Jadi kalau misalnya dicukur saja keberuntungannya hilang. Sebenarnya aku nggak percaya, cuman ya udah deh ikutin dia aja ya, ya nggak sih. Ntar daripada gue diapain sama bau gue. Tuh ada aku di bawah lagi nonton Vincenzo, karena dia udah sampai episode 20 ya kalau nggak salah. Itu episode berapa gitu? Cuman dia ulang lagi, nggak tahu kenapa, mungkin dia nggak tahu apa yang mau ditonton lagi. Kita dengar lagu yang ini yang kayak lagi viral aja.
HKBP mana lu lah? HKBP deket rumah. Masuk gue kasih tahu gue gereja di mana. Gimana sih? Ini enak tau guys. Gara-gara JKT aku lupa dunia drakor, huhu. Gak apa-apa, kita harus seimbang aja. Jalannya apa yang kalian suka? Jangan ngejamet lah, lagi capek nih, bro. Kan nanti mau show, bro. Jangan gila-gilanya ya, bro. Kita sejam aja ya gak sih? Soalnya aku mau siap-siap juga, mau OTW show. Session, girls. Have it anymore. Menurut kalian aku potong rambutnya semana? Ini gak kelihatan kan? Review sertifikat, oh ini. Ini sertifikat for stage Boku no Tayo. Terus di atasnya juga ada. Terus di sana juga ada sertifikat yang dari akademi, terus dari fanbase. Siapa ya? Banyak sih sebenarnya sertifikat, tapi di bawah. Guys, kalau sertifikat dari fanbase bisa nggak buat kuliah? Nggak potong sendiri, potongnya di salon kayak udah langganan banget dari kecil gitu. Bisa aja gak sih? Kan namanya juga sertifikat kan penghargaan. Gue dikit lagi jadi anak kuliahan, gila gak sih? Keren banget. Kalian suka susu rasa apa guys? Aku suka susu stroberi. Tapi aku gak suka susu stroberi yang lain. Aku sukanya susu stroberi yang merek apa ya? Hijau ladang. Lapangan hijau. Susu coklat juga enak. Kecuali vanilla enggak enak. Gotta make it by. Kalau lagi jerawatan bukannya nggak bagus minum susu, ya udahlah minum aja. Gue tiap pagi minum susu guys, masalahnya kalau nggak lapar. Tapi aku nggak bisa makan pagi, jadi ngerti nggak maksud gue? Ngerti nggak? Nggak bisa makan pagi, tapi setiap pagi selalu lapar. You walk away. Iya, aku sebentar lagi jadi anak kuliahan, gila guys. Aku jadinya ambil apa sih namanya? Ilkom. Tapi yang Ilkom Public Relation, yang ngomong-ngomong gitu. Don't you say. Pagi makan buah, enggak suka buah, sukanya pisang. Suka buah. Gak suka yang buah tok gitu loh, sukanya es buah gitu. Iya, gak jadi ekonomi guys. Karena kan udah lama kan gak sekolah, kayaknya bakat gue udah gak di ekonomi lagi. Just like the last time, I do the same. Gak otomotif gak. PR kayak Kasiska ya. Iya, bahkan aku mau masuk Ilkom PR itu gara-gara Kasiska. Terima kasih Kasiska. Kalau beneran keinginan sendiri itu jangan ikut-ikut orang. Iya, sumpah. Bahkan kalau ekonomi tadinya aku dulu malah ikut-ikut orang gitu. Karena aku suka sama guru ekonomi aku, kayak oh my god, kayaknya dia keren gitu. Tapi aku sebenarnya suka MTK, suka ngitung, pokoknya gue suka ngitung duit. Gitu kan, MTK suka, cuman kalau misalnya si siapa tuh namanya, si kimia gitu yang hitung-hitungan gak bisa.
PR panjangnya apa? Public relation. Ilkom susah loh, iya tahu guys. Karena abang aku juga ilkom kan, terus jadi kayak, yaudah gue bisa nih dibantuin sama abang gue. Maksudnya bukan dibantuin, tapi kayak apa ya? Bisa tanya-tanya atau berbagi pengalaman atau udah tahu pengalamannya. Kalau abang aku tapi kan broadcasting kan. Kalau broadcasting itu suka syuting-syuting gitu, jadi pulang malam gitu. Nyogok gak nanti? Hah? Ya nyogok. Ya kimia benci banget gue. Sama aku juga gak suka kimia. Bener kan. Tadi ada yang bilang setel lagu Keep You Safe. Sama aku juga lagi suka banget sama lagu Keep You Safe. Gara-gara Lulu setel di teater. Aku tim suka MTK tapi gak suka kimia. Terus MTK tergantung gurunya juga. Kalau misalnya gurunya kayak aku gak suka, berarti aku gak suka MTK. Aku tuh dulu suka banget sama guru ekonomi aku. Kayak, oh my god, dia cewek. Dia tuh kayak belajar, dia suka ngajar tapi sambil berbagi pengalaman gitu, sambil cerita. Lihat-lihat minggu ini show terus, iya nih. Bagus, keren. Kalau kelas berapa? Kelas 11 sekarang. Kenapa gak dokter? Karena aku kan pengalaman ya, mami aku kan dulu dokter kan. Itu tuh gak ada liburnya sama sekali, sumpah. Terus kalau misalnya emang mau dipaksain, biasanya kan kalau orang tuanya dokter kan dipaksain anaknya dokter juga kan. Kalau mami aku sih enggak sih. Karena kalau mami aku tuh terserah kitanya nyamannya di mana. Sebenarnya aku orang tuanya enggak maksa gitu sih. Allah sama Zimute sama ya kelas 11, iya. Enggak aku tansi. Enggak. Soalnya mami aku tuh dulu ya liburnya tuh dikit banget. Iya betul, jangan sampai salah jurusan. Ini aja aku, menurut aku kalau aku ambil ekonomi aku bakal salah jurusan. Karena sekarang udah enggak, maksudnya udah enggak disuguhin ekonomi lagi. Rencana mau aktif organisasi gak? Maunya. Aku mau sumpah. Aku tuh pengen kayak dulu lagi punya banyak teman, ikut OSIS. Kayaknya aku SMA tuh terlalu santai gitu loh. Jadi kayak aku ingin fokus di kuliah, aku mau banyak punya banyak teman. Pas sekarang gue enggak ada teman selain teman JKT. Ada tapi kayak ya udah sekedar teman doang. Ini lagunya enak ya. Sekarang tuh lagu orang-orang Indo lebih enak, sumpah. Lagu Indo enak banget. Iya kan guys, kalau dulu tuh ya guys, aku tuh dari SD, SMP temennya banyak banget. Jadi kalau setiap aku kayak misalnya nih aku enggak bawa buku MTK, nah aku bisa pinjem ke temen aku kelas lain. Karena aku kayak setiap kelas ada temennya. Maunya harus punya teman. Walaupun enggak kenal ya udah kita sokap-sokapin dulu, abis itu kalau misalnya mereka nyaman ya udah deh temenan kayak gitu. Mau tau gak guys, cara nemuin temen yang real? Oh temen-temennya pada ngapain gak? Wah ini dia. Aduh.
Sakit gigi ini. Oke, menurut aku ya, cara kita mendapatkan teman yang real dengan gampang, ini caranya gampang banget sumpah, kayak gampang banget. Tapi kita ganti lagu dulu, ini enak kan lagunya. Apa ya, bunyi-bunyi uang. Saya lagi sendok itu mulut cut. Sabar ya guys. Kalau menurut aku, pengalaman pribadi, kalian tuh harus nunjukin ke teman-teman kalian seburuk-buruknya diri kalian. Terus tunjukin juga sebaik-baiknya diri kalian. Pokoknya kayak jadi, bener-bener jadi diri sendiri. Lakuin semena-mena, terus lakuin juga, bukan semena-mena sih, lakuin yang kayak ya udah kalau lo mau ngelakuin ya udah lakuin aja gitu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jahat ke temen itu lo kayak, tapi jahatnya bukan jahat, tapi kayak tau gak sih jahat-jahat temen, misalnya ditabok lah, diapalah gitu. Nanti bakal ke filter sendiri yang bertahan siapa, yang maksudnya yang benar-benar bertahan sama sikap kita yang buruk atau yang baik siapa. Dan ya siapa aja orang yang kayak oh dia cuman ada pas gue lagi, misalnya pas gue lagi banyak duit misalnya kayak gitu kan, nanti bakal ketahuan sumpah. Bukan gue ringan tangan, maksudnya contoh ini kenapa sih orang-orang pada baper banget ya? Enggak, maksudnya kalian tuh punya kebiasaan buruk kalian tuh bias, misalnya buang angin pas nongkrong gitu, ya udah gitu tunjukin kayak jangan malu, udah santai aja, nanti lama-lama oh ini teman-teman yang bertahan sama gue selama ini, berarti dia nih yang tahan sama sikap gue, maksudnya yang nerima gue apa adanya dan yang berani negor gue kayak Amel kecilin dong, yang berani negur gue tanpa kayak canggung gitu, tau gak sih kalau misalnya kita misalnya nih dia bajunya robek gitu, gue pengen negur dia deh bajunya robek tapi gue kayak canggung gitu, nah berarti itu kayak yang belum temen kan, maksudnya kayak yang kalau kalian salah kalian tuh beneran dimarahin tanpa dia, pokoknya kayak gimana ya, dimarahin tuh kayak mama kalian marahin kalian gitu loh, yang kayak gitu dan kalian tuh kayak kalau misalnya ditegur, oh oke gue salah gitu, oh dia negur gue, oh berarti dia peduli ya sama gue gitu aja. Itu aja bro, kita mah santai aja. Kalau misalnya cari temen mah santai aja, nggak yang mau temenan ya udah, yang nggak mau temenan ya udah juga. You wanna be star. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian ada di fase terburuk kalian melakukan suatu hal dan si teman kalian ini nggak negur atau malah ninggalin, berarti ya dia bukan teman lo, maksudnya kayak dia nggak bisa nerima lo apa adanya gitu. Kalau misalnya mau cari teman yang real ya udah terserah aja, maksudnya just be yourself gitu. Kalau misalnya aku kayak mungkin kelihatannya aku kayak kalem, halo gitu, halo semuanya gitu, tapi aku berusaha sama orang baru, aku nunjukin petakilannya aku, seberapa berisiknya aku, seberapa nyebelinnya aku kalau misalnya lagi apa sih namanya, suka nyerocos gitu, aku tunjukin gitu. Terus jadi kayak oh ternyata ini loh orang-orang yang bisa nih nerima gue walaupun gue berisik banget, walaupun gue kayak aduh ini si Ola apaan sih, caper banget, bisa kayak gitu. Aku tuh kadang apa sih namanya, suka pecicilan gitu, pecicilan ke sana kemari, kagak bisa diem di sekolah gitu misalnya.
Nanti ada aja tuh orang kalau misalnya dia ngomongin ya ya udah. Oh, oke, okay. Berarti lo enggak suka sama gue. Berarti bukan enggak suka, kalau emang enggak suka berarti lo bukan pasar gue, ngerti enggak sih? Ini pertemanan di sekolah ya guys, bukan di mana-mana ya. Mohon maaf, kalau gue ini pertemanan di sekolah. Cara itu diterapkan di JKT enggak? Menurut aku enggak, karena di JKT itu maksudnya kita kan kayak tim gitu ya. Kalau misalnya kita kayak pilih-pilih temen gitu, kita gak bakal bisa nyatu di stage, ya gak sih? Maksud aku ini tuh buat temen. Kalau JKT kan hitungannya kayak apa ya? Temen kerja, ya gak sih? Nah, kalau misalnya yang aku ngomong ini kayak temen, temen hidup. Eh, bukan temen hidup. Kalau temen hidup mah temen di hidup kita, ngerti gak sih? Ngerti gak sih maksud gue? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman JKT itu ya kita harus profesional gitu. Mau dia nggak suka, mau kita nggak suka sama dia juga kita harus gimana caranya, kita harus bisa menerima dia apa adanya. Karena dia teman kerja kita gitu. Kita harus, nggak mungkin dong gue di sama Adel, misalnya gue kesel banget sama Adel. Gue di stage orang-orang freestyle, haha, halo Adel gitu. Gue tonjokin Adel kan nggak mungkin. Itu harus profesional. Harus dibedain. Kayak maksud aku kayak ini teman di luar kerjaan. Losing control, body and soul, mental control, I'm already yours. Temen di sekolah sama di temen di JKT beda kagak? Beda lah, beda banget terus pemikirannya. Karena kalau misalnya di sekolah tuh mungkin mereka masih kayak Freya gitu kan, masih kecil ya. Tapi mungkin pemikirannya udah dewasa karena dia merasa dia udah punya tanggung jawab yang besar gitu. Dengan cara dia jadi member JKT, tanggung jawab waktu, ya enggak sih? Kalau temen di sekolah tuh ya biasa aja sih, kayak anak-anak biasa, karena dia kan tanggung jawabnya cuman sekolah, belajar gitu-gitu kan. Maksudnya enggak ada tanggung jawab yang seberat kayak apa yang diinin sama kita gitu. Iya, Krisi juga udah dewasa. Maksud aku tuh kayak mungkin dia emang face-nya atau misalnya di luar dia tuh nggak tahu kayak oh dia polos gitu. Tapi aku yakin kayak setiap dia nanganin masalah pasti dia bisa. Maksudnya karena dia udah punya sesuatu yang bikin dia tuh harus tanggung jawab. Jadi kayak menurut aku dia tuh dipaksa harus tanggung jawab. Yang benar-benar tanggung jawab itu tanggungannya gede banget. Jadi menurut aku walaupun dia mukanya polos atau terkadang dia ngomong polos, tapi pasti dia ada kayak sisi dia tuh kayak menghadapi masalah mungkin yang dewasa gitu. Kayak orang-orang aja ngeliat aku, maksudnya kayak orang-orang tuh selalu ngeliat aku kayak oh ini orangnya petakilan banget, suka bercanda, apa-apa dibercandain. Tapi maksudnya aku juga ada sisi dimana aku bisa serius gitu. Begitu bro. Karena kita tuh maksudnya kita nih misalnya aku orangnya ekstrovert banget ya kan, tapi bukan berarti aku kalau misalnya menghadapi suatu masalah aku jadi ekstrovert juga, ngerti gak sih? Jadi kayak apa-apa dibercandain, nggak juga bro. Jadi ya tahu waktu aja sih sebenarnya. Save me, hold I'm falling, hold me long I'm holding. Losing control, body and soul. Bahkan teman kalian atau keluarga kalian, kalian aja tuh kayak mungkin ya nggak tahu sisi kedua dari mereka, karena setiap orang pasti punya dua sisi, aku yakin banget. Orang yang baik banget pasti dia pernah melakukan kejahatan, ya nggak? Nggak mungkin nggak. Member terintrovert siapa lah? Kalau yang sekarang nggak ada, kalau dulu Karifa. Sumpah dia kayak diem banget. Dia tuh kayak nggak ngomong juga, nggak ngomong seharian juga kayaknya nggak apa-apa. Kalau aku nggak bisa.
Member paling luar ekspektasi kalau aku Onil. Karena dari dulu sampai Fly Tinti, dari pertama aku ngeliat dia sampai kita mau Fly Tinti, aku tuh ngeliat dia sangat kalem, sangat keibuan, sangat diem, sangat dewasa, sangat kayak oh pokoknya ini kuliah able nih. Pas gue tahu aslinya nih. Tapi sebenarnya dia pasti posisi yang kayak gitu. Cuman dia akan mengeluarkan sisi bobroknya dia sama orang-orang yang menurut dia, oh gue udah nyaman di sini. Misalnya dia lagi ngelawak, dia bisa aja ngelawak sama JMT, tapi dia nggak bisa ngelawak sama orang-orang kayak yang baru kenal gitu. Bisa aja kayak gitu. Misalnya dia lagi ngelawak di teater karena dia ngerasa dia nyaman di teater. Kalau misalnya dia nggak nyaman, nggak mungkin dia ngelawak gitu. Seperti itu kayaknya. Dengar lagu apa ya guys? Ini aja biar kalian emosi. Tadi ada yang emosi karena aku setahu. Iya, kirain Onil keibuan, ternyata dia kebapaan. Ayo semuanya menangis. Soalnya aku inget banget waktu kapan tuh aku showroom kan. Terus aku setel lagu ini tuh sekalian kayak marah-marah gitu. Sebenernya ini lagunya maksudnya gak relate sama gue gak punya pengalaman kayak gini. Cuman lagunya enak banget. Aku masih menaruh hati, padahal ku tahu kapan terikat janji. Beribu atau kau bukan, tak tahu. Kalau kalian guys punya teman, maksudnya kalian pasti punya sahabat. Gue tahu nggak mungkin kalian gak punya sahabat. Kalau kalian tipe orang suka yang teman kayak gimana? Bisa kayak suka teman yang pendiam, atau suka teman yang bobrok, atau suka teman yang suka kasih nasihat. Kalau aku jujur lebih suka temen yang maksudnya punya satu frekuensi sama aku, kayak aku sama dia punya satu masalah yang sama gitu. Ngerti gak sih kayak aku misalnya aku dulu pas SMP punya 3 temen. Satu temen aku pinter banget bahasa Inggris, satu pinter IPA, satu pinter aku pinter MTK. Yaudah kita bertiga temenan, jadi kayak saling melengkapi. Kalau bahasa Indonesia ya gampang lah ya. Kalau aku lebih suka temen yang kayak gitu. Kalau sama JMT ini sih menurut aku kayak aku sama JMT kenapa aku bisa temenan. Bahkan kemarin kita kayak, tau gak sih guys, kemarin kita kayak lagi ngobrol gitu kan, lagi break gitu kan latihan, terus kita kayak tanya gitu, JMT kapan ya, awal-awal lari JMT itu awal mulanya kapan sih. Terus kayak kita cari gitu kan di grup, pertama kali grup itu dibuat sebenarnya itu 4 orang, aku, Lulu, Adel sama Flora. Karena kita ngomongin kayak ada satu berbincangan yang menurut kita tuh kayak oh ternyata sama nih orang nih, kayak sama-sama punya masalah yang sama nih berempat. Tiba-tiba kita tuh main sama Mira, Onil, ya kan. Ya udah tuh kita undang, akhirnya terbentuk grup kawan Bencis itu tanggal 14 Februari. Bahkan aku kayak apa sih namanya, pokoknya kan kita kayak lagi nanya gitu, Bencis tuh pertama terbentuk apa sih, ternyata tanggal 14 Februari. Terus kayak hah, pas Valentine dong, kayak alay banget gak sih, alay banget alay. Ini lagu apa nih,
cuman terus kita kayak mikir gitu, hah, ternyata kita temenan tahun ini ya guys. Gue pikir kita temenan udah dari bayi, ah nggak canda. Aku pikir kita temenannya udah kayak 2 tahun yang lalu, padahal 2 tahun yang lalu mereka baru masuk. Siapa founder JMT lah? Founder JMT itu sebenarnya gini guys. Yang bikin JMT itu sebenarnya kalian, enggak. Jadi ceritanya tuh aku sama Adele sama O'Neal tuh emang punya FYP yang sama, kayak ya yang sering lewat di kita tuh kayak konten-konten yang jamet-jamet gitu loh. Terus ya udah kayak bikin gitu. Pas bikin terus fans-fans tuh pada komen, bikin nih JMT 48, JMT gitu. Udah deh. Kalian ada yang mau request lagu gak guys? Wishing on them the sun all the time, praying to God and one day you'll be mine. Jadi JMT itu sebenarnya dibuat oleh kalian. Lagu Fiera seandainya, oke. Seandainya nggak sih? Dunia terasa indahnya. Ya, semenjak O'Neal dan Mira main di rumah Lulu. Ini baru mengesedih ya, mengesedih. Tapi Viera tuh lagunya suaranya tinggi banget loh. Aku suaranya ngebass banget. Hey. Asik, menembus awan. Meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Kenapa kalian? Ini lag ya? Ini nge-lag gak sih? Gimana? Kagak kan? Tadi kita ngomongin apa sih kan? Sekarang gue lupa kan? Udah ngomong semenjak-semenjak aja. Iya, ayamnya ikutan mau sedih. Semua member kalau SR pasti setel lagu ini. Aku sebenernya gue kagak ada pengalaman-pengalaman kayak gini nih. Maksudnya kan biasanya orang kan suka lagu. Kalau aku sih ya suka lagu karena menurut aku itu lagunya kayak, oh ini lagu gue banget nih gitu. Kenapa gak jadi tentara? Yang penting enak di kuping gue mah, iya sih. Bener-bener. Kayak aku juga gak punya pengalaman sama lagu ini. Cuman kayak enak aja lagunya. Oh iya, semenjak O'Neal sama Mira, semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya. Aku habis ganti spring bed baru. Seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi.
semuanya. Ya sih, ini doang ya gak sih? Ini tuh bisa buat orang yang telah meninggalkan kita lah pokoknya. Lo suka warna pink? Iya, sumpah gue. Kenapa sih kalian gak percaya kalau gue suka warna pink? Nih, ini selimut lama aku. Dari sahabat aku dulu. Nih, aku I love pink. Tapi kalian tidak percaya orangnya bobrok. Ini juga enak nih, lagunya Mira. Menyesal tak ku sampaikan. Ini yaudah deh, gue pakai. Nih guys, udah pakai kuota. Baru isi kuota. Salah juga. Sumpah, aku suka warna pink. Tapi spray aku sama ini lagi warna kuning karena ada Mickey. I love Mickey. Nih, aku suka warna pink, aku suka Mickey Mouse. Aku suka Hot Wheels. Aku suka Indah Berkala Rumah ke. Rata-rata aku suka Disney sih kalau misalnya beli bareng-bareng karena menurut aku itu kayak cute banget. Tapi aku enggak suka Disney kayak princess gitu, aku enggak suka. Aku lebih suka Mickey Mouse atau Minnie Mouse. Dan nonton 100 juta challenge. Udah. 100 juta apa 100 apa 200 juta sih? Ini apa sih? Kalian tim siapa guys? Aku tim Om Fitra Eri karena Om Fitra Eri udah champion. Iya, dibalik saya yang bobrok ini sebenarnya saya feminim. Asik. Lo gak sih gue suka warna pink? Kalian pasti kaget. Nih kalian kalau ngeliat fotonya. Baik di dunia, semoga kita bertahan lama. Kenapa tim Ridwan? Aku tim Zico. Guys, tau gak sih? Abang gue jahat banget nih, ya lihat ya. Aku kan semua Hot Wheels aku kan banyak banget yang ngasih. Terus kamar abang aku tuh kayak kemarin baru ditata ulang gitu. Terus dia dekor pakai Hot Wheels aku. Oke, aku nggak oke nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi gue pikir kayak gue disisain. Oke, gue disisain. Tapi yang tau gak sih yang pasaran tuh Hot Wheelsnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman disisain 10. Dan itu juga yang kayak yang biasa-biasa aja. Iya. Yeah. Kita bakal, ya Allah, jatuh. Kita bakalan pergi. Kita bakal pergi ke kamar abang aku, oke? Okay? Sebentar. Indah. Ada orangnya enggak jadi. Sebenernya gue mau nunjukin hotel sebentar. Kalian bisa lihat guys, ini semua ada di kamar dia. Sedangkan kamar gue cuma yang satu. Ini banyak banget. Ya, terus ini ada yang ini juga tau gak sih. Ini aku punya dua. Yang invisible car. Terus ada yang kayak rare-rare gitu. Terus ini ada yang tingkat. Terus ini ceritanya ini yang aneh-aneh gitu, yang kayak bisa bentuk ikan. Kalau ini tuh yang keren-keren. Bahkan itu semua dibukain nih. Aku ada Fosfarius yang pink. Ini dibuka. Lagi deh banyak yang dibuka. Nih yang Mickey Mouse udah dibuka. Banyak banget giran di kamar gue yang jelek-jelek. Di kamar dia. Kamarnya gelap banget kan warna coklat. Udah kayak dan di kamar aku cuma ada itu doang. Itu juga kayak ya sudah.
Lalu kita pasang lagi di tripod. Aduh, emang bahkan lu tau gak sih kamar abang aku ada iniannya. Ya ampun, ya ampun. Dulu di kamar abang aku ada ban. Sorry banget ke setel. Lagu apa lagi nih guys? If you won't believe it, baby. Lagu ini aja lah, lagu JKT. Bentar ya. Lagu favorit Ola apa di mana dulu? Maksudnya gue tuh banyak, kayak enggak bisa lagu favorit satu doang. Misalnya lagu barat satu. Lagu favorit di lagu barat apa? Lagu Korea apa? Lagu JKT apa? Lagu Indonesia apa gitu. Lah stiker LINE JMT udah make, udah dong. Yang Korea sukanya apa? Aku kira gak suka Korea. Kalau aku sekarang lagi suka lagu After School Weekly. Kalau lagu Fav Barat apa? Kalau saat ini It Will Rain. Suka banget. Suka lagu barat jadul gak lah, apa tuh? First Love. Itu kan jadul sih. Lagunya Westlife tuh aku sering denger. Iya. Yeah. Suka lagu Jepang apa? Apa ya judulnya, kan gue lupa kan. Aku dengernya waktu itu di radio, radio mobil. Udah pernah mabok weekly sejam belum? Belum. Weekly apaan? Lagu daerah apa kaula? Lagu Batak judulnya. Judulnya lupa. Lagu kalau lagu JKT favorit Hatsukoi Butterfly. Hatsukoi Butterfly. Hatsukoi. Ozora Katomoi juga. Kalau lagu religi ini Sungguh Indah, terus Sentuh Hatiku.
Biasanya em suka lagu apa? Apa ya? Lihat nanti deh, masih dipikirkan. Karena lagunya enak semua. Ini judulnya apalah? Judulnya Suki Suki Suki. Suka suka suka. Lagu worship suka lagu apa? Sungguh indah. Sungguh indah. Masa kita setel lagu rohani, guys? Lagu apa ya? Oh ini. Ada gak sih member JKT yang setel lagu rohani? Aku biasanya dengar lagu ini, lagu rohani. Kalau aku ada kegiatan pagi, aku gak bisa gereja, jadinya aku dengerin. Semenjak ada dirimu, dunia serasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Ini bukan lagu rohani. Kalau lagu rohani Islam suka gak? Suka. Waktu aku makan di FX ada yang setel lagu ini. Aduh deh, gue udah bisa bayangin tuh orangnya cakep pasti yang ini. Apa ya judulnya? Oke, kita setel lagu ini deh. Setel lagu rohani, kalau yang boleh ya, gue setel dulu. Nih yang aku suka tuh ini. Karena ini lagunya enak. Terus kayak membuat kita kayak, oh my god, bersyukur banget gue. Apalagi ya, sebenernya banyak sih kalau lagu rohani yang aku suka. Kalau dulu tuh aku sukanya Lucid Dream, sampai sekarang juga aku suka. Apalagi ya? Levitating Challenge. Oke. Okay. Abis lagu rohani kali ya, tapi ini lagu rohaninya agak lama sih. Ntar aja deh. Oke, kita akan ini aja deh. Karena tadi banyak yang bilang, bukan banyak yang bilang, ada yang bilang. If you wanna run away with me, I know I can't see and I can take it for a ride. I had a premonition that we feel it's the rhythm. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I lie. If you feel like I need a little bit company, you might be at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating, don't make it way. Yeah, 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 I got you. Moonlight, you're my starlight, I need you. All night, come on, dance with me.
Sunlight buat cuci piring. Nanti aku punya jepitan kayak gini. Waktu itu aku sama Freya sama Adele pergi main ke inian. I want you baby. I'm not sorry. Main ke apa sih namanya? Kayak tempat permainan gitu guys. Terus kayak tempat permainan gitu di mall. Terus tuh poinnya kita tukerin ini. Come on dance with me. Gimana ya? Kalau gue yang pakai jadi jelek gimana dong? Udah jadi sih. Eh guys, tau gak sih papa aku lagi ke pesta Batak. Ini aku mau ikut, cuman aku show. Udah lama banget gak ke pesta Batak. Bakwan. Siapa yang suka bakwan? Suka banget bakwan. Aku suka banget bakwan. Cuman bakwan mbak aku doang, kalau bakwan yang lain enggak, yang suka. I want sugar baby, no sugar baby, I'm a little bit sad. Gak mau, maunya anduk yang ungu. Ajar bahasa Batak. Gue lupa deh mbak, lagu Batak yang gue suka itu judulnya apa ya? Bukan, gue gak suka Mardua Kolong. Yang nyanyi itu cowok. Yang di pantai dia. Hah? Sekarang aja, gue gak suka makanan yang panas. Come on, dance with me. Cerita tentang minta bill ke warteg dong. Hah? Oh, siapa guys yang ceritain itu? Itu siapa yang ceritain, sumpah? Itu siapa yang ceritain? Sabar ya, aku lagi cari lagunya, aku lupa deh apa yang ceritain. Oh, oh guys, lupa kita setel Gondang Batak aja. Oh ini dia tanya. Azan guys, seperti kita harus diam. Sabar, kita diem dulu, baru nanti kita klarifikasi, oke? Okay? Kita sambil cari lagu Bataknya ya guys, aku lupa.
Udah belum guys? Udah ya? Udah kan? Oke, tim Aciu. Ini lagu yang aku suka. Oke, kita akan klarifikasi kenapa aku minta bill. Jadi kayak gini guys. Kan? Jadi itu tempatnya tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak angkringan gitu lah. Kayak tau gak sih kayak tempat-tempat roti bakar gitu kan. Di tempat roti bakarnya itu hujan ya kan. Kita ke sana tuh jam pulang latihan kayak sekitar jam 10:30 gitu karena enggak tahu dadakan kita mau ke situ. Nah, abis itu di tempatnya itu karena hujan, kita disuruh masuk ke dalam. Ya udah dong, kita di dalam. Di dalam tuh kayak bener-bener sama tempatnya, cuman dia tuh lebih kayak apa ya, ya di atap aja sih, bukan yang tenda gitu kan. Ya udah, terus kayak itu sebenarnya bukan warteg. Wah Mira, parah banget nih nambah-nambahin. Itu tempat roti bakar, kalau kalian tahu roti bakar yang ada di situ, kayak deket-deket situ. Terus apa sih namanya, kan kita, aku bilang kan, mau bayar gak? Oh ya udah bayar. Nah, aku tuh nggak tahu kalau misalnya apa sih namanya, kita harus ke tempatnya itu. Setahu aku sih, bahkan waktu aku makan pecel lele dekat rumahku aja tuh, itu dikasih bilnya, maksudnya tuh ada bilnya gitu loh. Nah, pas aku bilang ya udah minta bilnya gitu kan, terus pas banget kayak ada pegawainya gitu lagi lewat, terus aku bilang, "Mas minta bilnya." Terus katanya si Onil, nggak pakai bil. Terus kata gue, kok nggak pakai bil sih? Padahal tuh tempatnya mirip, maksudnya tempatnya tuh bukan yang kayak kalau warteg kan, maksudnya dia ini kan apa sih namanya, tempat yang kita makan sama tempat penjual itu kan deket kan. Kalau ini tuh jauh guys, makanya sumpah sih jujurly gue malu. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya di situ nggak minta bil, maksudnya kita langsung ke kasirnya terus kita bayar. Nggak tahu. Supaya jujurly gue nggak tahu. Jadi buat mas-masnya, kalau mas nonton ini, sorry banget mas, soalnya saya nggak tahu. Tapi masnya tuh kayak mau nganter bil gitu, sumpah. Cuman nggak tahu ya, JNT kagak. Iya, yang lalu itu kayak bapak-bapak gitu, tapi dia beneran pegawainya. Kalau yang ST12 gimana? Jadi itu kan hujan-hujan, terus kayak dia itu kan tukang jual roti bakar, tapi kita kayak oh ya udah kita mau beli mie. Oke, abis pas beli mie itu makanannya datangnya lumayan lama. Tapi kita tuh udah ngobrol-ngobrol gitu kan, otomatis kan kayak apa sih namanya kayak otomatis kita kayak udah haus belum gitu kan. Ternyata minumnya Adil udah habis guys. Ya udah kayak oh yaudah deh kita pesen lagi. Akhirnya kita pesen 12 es krim. Dan sejak disiram ausiaku. Iya, terus ada. Jadi sebelum itu, sebelum kita pesan, jadi ada satu es teh manis. Kita kan pesennya 6 es teh manis kan. Terus yang datang satu doang. Terus orang-orang tuh kayak gini kayak. Dia cuman kayak Terus dia nanya kayak gini, nomor mejanya mana? Terus kayak kita enggak tahu apa-apa. Kita pertama kali makan di situ. Terus kayak apa sih? Iya mas, di sini 5 lagi ya. Terus dia bilang, oh iya sebentar lagi dibuatin. Maksudnya tuh kayak beler banget gitu. Terus kayak gak tahu mau kemana, kehilangan arah. Tapi itu akan menjadi base camp kita, karena itu tempatnya enak. Terus yang kedua kan kita bilang kayak gini, mas mau pesan es teh manisnya lagi ya. Terus dia bilang kayak gini, pakai es. Mas, mau pesen es teh manisnya lagi ya? Pakai es. Ditanya sama dia. Eh.
Abis itu masnya gak nanya berapa. Jadi kayak kan Lulu yang ngomong, "Mas es teh manisnya mau pesen es teh manis lagi ya?" Terus dibilang, "Pakai es." Dia kayak gitu. Terus kita, "Iya, iya, pakai es." Terus dia langsung pergi tanpa nanya kayak mau berapa. Gua rasa masnya tuh kayak udah, mungkin dia udah ini ya, udah apa sih namanya, ngantuk gitu. Mungkin dia udah apa nih? Ya mungkin udah malam juga kali ya, karena itu tempatnya tutup jam 1 kan, dan bisa-bisanya sebenarnya kita pulang agak cepet gitu kan. Kita tuh pulang jam 10-an. Nah, abis itu yaudah makan-makan karena kita belum dijemput semua kan. Bisa kita dijemput jam 12-an gitu. Abis itu yaudah tuh, yaudah pas mau makan kayak itu kan hujan ya. Jadi kita pesan apa mobil online gitu, taksi online. Itu lumayan lama, kayak hampir setengah jam gitu. Gitu. Apa gak takut? Sebenernya kita gak takut sih, karena kita rame-rame. Tau gak sih guys, kenapa aku setel lagu ini? Karena kemarin Kak If bilang, "Lah, coba deh dengerin lagu Aku Yang Salah." Gue juga gak ngerti kenapa gue suruh denger lagu ini. Rumah paling jauh siapa? Lulu. Lulu kan rumahnya jauh. Ini bukan sih? Oh, bukan yang ini. Aku Yang Salah, El Matu. Banyak ya lagu Aku Yang Salah judulnya. Banyak banget sih yang nyalain dirinya sendiri. Salah lagu. Lagi. Kenapa ini adik gue? Oke, habis satu lagu ini kayaknya sepertinya kita harus udahan karena aku harus mandi. Karena aku mau berangkat. Ini lagunya udah gue gedein ya. Iya, emang belum mandi. Panas di kamar. Lagu apa sih nih? Kalian jangan lupa nanti nonton RKJ dan juga Session Girls. RKJ jam 12 kan ya? Sekarang. Lo pas habis potong rambut nggak langsung mandi? Enggak. Emang harus langsung mandi? Jam 2.
ingatnya jam 12 deh, dulu kan jam 12 kan. Itu mah hari Minggu ya? Bisa langsung mandi. Iya ini abis ini mandi. Oh ini. Ini kan cinta yang beda agama itu. Nah, tips and trick jadi jamet gimana? Sebenarnya jadi jamet tuh kan jajal metal, jajal itu kan yang sok keren. Tapi gagal. Jadi ya udah. Intinya jamet itu kayak lu pengen keren tapi lu gagal gitu. Lu tahu nih Kak Ip yang suruh dengerin. Jamet itu bukan Jawa metal tapi jajal metal. Kalau nggak percaya cari aja di Google. Sumpah. Iya tuh jajal tuh artinya coba-coba. Jadi dia tuh kayak coba-coba metal tapi kayak gagal. Ya seperti kita harus udahan karena ternyata udah jam 12. Bakwan itu sangat enak. Bye bye semuanya, terima kasih yang udah nonton. Ya ada Kak 712 WD, Kak MBP, Kak Arin, Kak Charder, Sinambela WD, Kak Happy, Kak N, Kak Nigel, Kak Drian, Kak Widi, Liliani, Kak Alfian, Kak Firya, Kak Alifami, Kak Kiki, Kiki Mars, dan kakak-kakak yang lain semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu hari ini. Jangan lupa nonton RKJ dan jangan lupa nonton Session Girls. Jangan lupa juga besok ada video call sama aku. Bye bye.